Oke guys, kita update lagi guys. Di daerah Kampung Dewata Serdang yang akan kena penggusuran ya guys. Semoga dipercepat ya pembongkarannya dan ganti uang ganti ruginya supaya proses menuju konstruksi jadi lebih cepat ya guys. Nah, ini sebelah kiri dan kanan, kiri dan kanan kita akan kena guys. Nah, yang baru dibongkar sebelah kirinya. Yang kena itu RW 7, tapi enggak tahu RT-nya berapa aja. Nah, yang pasti ini udah dibongkar sampai saat ini. Nah. Kampung Dewata lalu menuju ke arah lurus itu ke arah SD 02 sama 07 pagi Bon Kosong dan TPS Sunter, lalu ada Panti Sosial Perlindungan Bakti ya yang kena pengusuran. Nah, ini yang udah dibongkar. Nah, itu TPS Sunter, lalu ke arah sana itu ada SD 02 dan 07. Lalu Panti Sosial itu yang akan kena pengusuran. Nah, ini tolnya akan melintasi kali ini ya guys, kali Sendiong atau kali Mayoran. Nah, ke arah sana. Ini yang udah dibongkar tuh baru segini guys. Belum ada perkembangan lanjut lagi guys pembongkarannya. Semoga aja Denoli tahun 2022 bisa on time ya guys, mulai konstruksinya yang dimulai dari arah Semanan menuju ke arah Gogol dan lanjutkan dari Gogol ke arah Sunter. Jadi seksi B dulu ya guys, baru seksi C. Target sayangnya berbarengan ya guys, jadi Semanan sampai Sunter Maret 2024 atau paling lambat pertengahan 2024. Semoga on time ya guys, kita doakan aja. Jangan lupa